Produk Pirlux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City. Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Enjoy! Dog Lovers Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren senusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita. Ditemani oleh? Oke, sudah berada di Klinik Rajanti. Klinik hewan dokter hewan Rajanti, kita kesini mau bawa si Luna untuk main talk, namanya ya talk with animals sama orang, sama hewan juga, semua. Udah masuk gak suaranya? Masuk. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen. Udah udah ditimbang. Terus ini dong, dia punya kulit dong. Kan udah berkali-kali ke rumah tuh kan dicek kan ya. Bilangnya jamur. Tapi enggak sembuh-sembuh, malah ada gelus bukan? Enggak, udah steril. Ya, udah steril. Kenapa gede ya? Nah, tuh enggak tahu ada apa gitu loh di ininya. Jadi dia kalau disentuh tuh kayak gitu, kayak galak gitu, kayak itu basah darah kali ya, kayaknya darah deh. Kayaknya baru ini ya. Tuh, makanya saya bingung kenapa sih kulit dia itu dia enggak mau dipegang, Dok. Jadi kita enggak bisa lihat ada apa gitu di ininya, di kulitnya dia gitu, apakah parasit atau apa, saya nggak tahu gitu. Makanya saya pikir saya sekalian check up aja hati ini. Oke. Kita coba lihat. Jadi ceritanya si Luna ini sakit kulit ya, mau diperiksa sama dokter aja nanti, sekaligus juga mau konsultasi, mau ditanya kenapa sih itu, apa BTA atau stres itu. Berapa lama sekali? Hah? Sampai sakit kulit. Oke, sudah bersama staff-staff klinik dokter Rajanti, saya halo gitu. Dibuka tipis-tipis dong. Enggak mau. Siapa yang masih single di sini? Tunjuk tangan. Yang melekat. Jadi langkah-langkahnya gimana dong? Baik nih. Iya. Siapa namanya? Lexi. Lexi. Kita ngobrol dulu aja ya, baru periksa kulitnya ya. Biar aja, biar suka-sukanya aja. Biji letut. Thank you.
So, mana ibunya? Sudah boleh masuk. Ya masuk. Oke, okay. Ibu bisa duduk sini. Waduh, ini saatnya yang seru nih. Ya, ibu situ. Backlight gak, Bud? Oke. Oke, jadi Lexi ini sebenarnya dia bukan galak sih, gitu loh. Tapi dia itu cukup alpha, ya, dibandingkan yang lain, ya. Dan dia termasuk sebenarnya lebih, bukan lebih ke family dog, tapi lebih ke one man dog. Okay. Gitu loh. Nah, hanya sepertinya bondingnya sekarang kurang. Gitu loh, ya kan? Kan ibu juga sibuk, benar nggak? Ya kan? Di rumah, kayaknya yang di rumah yang dekat sama dia ada satu cowok. Sama yang ngurus dia. Enggak sih. Nggak. Ada yang ngurus aja, tapi itu juga gonta-ganti kok yang ngurusin. Yang ngurus, tapi dia seharusnya sama yang ngurus nggak terlalu galak kali. Galak. Baru, orang baru. Masa? Oh, orang lama, baru. Nggak, mau lama juga nggak. Galak. Soalnya kalau menurut dia, dia itu berusaha untuk jadi guard dog. Jadi guard dog, oke. Gitu loh. Dan dia tidak suka ada siapapun yang dekat sama orang yang dia suka. Gitu loh. Memang kelihatan. Ya, kayaknya saya nggak tahu kalau yang saya lihat seperti itu. Mungkin ibu kali yang dia jagain. Iya, kalau sama saya tuh benar-benar ini banget. Kalau saya pegang yang lain dia langsung. Pokoknya papi, mami nggak sih. Ya, pokoknya dia lebih ke one man dog sih sebenarnya. Hanya sekarang dia uring-uringan, sedikit uring-uringan. Benar. Ya. Kenapa? Karena dia udah jarang diajak jalan sama kamu. Kalau diajak jalan tuh memang nggak pernah kita. Jadi memang kita dia selalu di rumah. Ya di rumah semuanya, anjing pun nggak pernah jalan. Oh nggak pernah jalan. Memang okay. Saya nggak biasakan, takutnya tetangga atau apa. Oh, okay. Saya nggak nyaman gitu. Soalnya dia kepinginnya jalan sih. Kepinginnya dia. Karena dia juga boring gitu loh. Jadi uring-uringannya dia tuh satu karena dia kurang bondingnya sama ownernya. Ya kan? Lalu yang kedua dia juga lumayan boring. Dia kepengen diajak jalan. Gitu loh. Cuma nggak tahu ada nggak yang bisa ngajak jalan atau gimana. Tapi kalau nggak bisa ngajak jalan ya better jangan diajak jalan karena dia konsisten. Pasti dia akan minta jalan. Gitu loh. Ya. Nah lalu ya itu dia karena dia alpha dan dia one man dog. Dia tidak suka ada orang lain. Atau ada hewan lain yang deketin mamanya. Iya, memang. Dia semenjak ada si Hong sih. Dulu kan Hong dulu yang masukkan kok. Hong apa ini? Hong. Enggak kan dia. Dia masuk. Dia duluan yang pertama. Dia duluan kan dari 2 bulan saya udah rawat dia, udah beli dia. Jadi sampai berjalannya setahun lebih, saya baru dapat yang jantan satu di rumah. Nah, semenjak ada dia, memang semenjak ada yang lain lah gitu ya. Jadi dia mulai tuh galak, overprotected. Karena saya memang kan memang saya suka juga sayang gitu ya. Jadi ya udah. Tadinya saya memang ada sore bawa dia jalan, tapi kan gara-gara tetangga tuh ada banyak juga yang di komplek-komplek mana tuh anjing tuh orang sirik ya, diracun-racunin lah, diculik-culikin gitu. Jadi saya rasa saya parno, ya udah lu enggak usah mana-mana. Toh halaman rumah gue juga cukup kan kok, maksudnya gue bikin gitu. Jadi saya nggak bawa lagi, udah di rumah aja. Tapi mereka lama, suka-suka 2-3 jam sore. Kalau panas, mereka memang nggak mau. Gitu. Tapi sekarang, kayaknya makin parah sekarang attitude-nya. Gitu, datanglah si betina lagi satu, saya beli lagi kan. Parah. Saya ngerti banget kenapa dia nih seperti ini, saya tahu gitu. Cuma saya nggak bisa ngatasinnya. Karena saya nggak mungkin usir semuanya dan ngikutin apa yang dia mau. Saya maunya dianya yang bolong dong. Sama yang lain gitu loh maksudnya. Okay. Jadi yang lain kok bisa kok dia nggak bisa? Enggak, karena beda, karena dia alpha. Alpha banget gitu, gitu. Jadi kalau yang lain enggak. Yang lain tuh slow memang. Karena gitu. Yang lain nurut atau no problem itu bukan kebutuhan mereka. Kalau ini kebutuhannya dia untuk menjadi number one, ya. Kemudian kebutuhan dia untuk dapetin hatinya maminya. Iya, karena kan tadinya saya pernah nge-vlog tuh saya ngomong ya, saya paling sayang sama dia. Karena kenapa? Saya ngerti dia banget, saya tahu gitu. Like somehow I don't know, I juga understand gitu ya.
Tapi nggak apa namanya, sekarang jadinya kayak gini saya juga jadi kesel kan. Kok lu susah banget sih yang dihandle? Kok lu bertingkah banget sih? Semua dirusakin barang. Iya, karena dia uring-uringan. Dia nggak pernah berak di kandang, dia berak di kandang. Iya, karena terus dia ambil itu bolnya dia, digigit, dilempar-lempar sama dia. Mana pernah sejarahnya dia begitu? Tapi saya tahu kenapa dia begitu. Cuma saya nggak bisa ngatasinnya, dok. Saya mau minta solusi, gimana solusinya? Karena saya nggak mungkin ngikutin dia usir yang di rumah atau kasih orang. Saya udah kasih dua ke orang. Karena saya tahu dia udah luar biasa ini kan. Saya bisa kurang-kurangin deh, gitu loh. Enggak, sebenarnya dia no problem sih. Gitu loh, selama sayangnya ke dia kan. Iya kan, attentionnya ke dia terus kan. Minimal nomor satu dia lah gitu. Serius, Korti sampai gak mau ke rumah mertua gue sekarang. Biasanya dia pagi-pagi dia rumah dia kok, rumah dia 1 hektar. Ada mertuanya dan ipar-iparnya gitu loh. Jadi cukup gede. Maksudnya kita halaman cukup besar. Jalan udah cukup gitu. Oh oke. Makanya saya bilang saya nggak keluarin anjing saya. Oh iya iya mereka iya. Bukan iya. Tipe yang di rumah yang oh, kita iya, iya. Ada pagar doang, no gitu. Jadi halamannya lumayan besar buat mereka untuk lari-lari, main. Oke. Okay. Nah gitu loh. Nah jadi saya takutnya karena dia seperti ini, kan saya ada anak di rumah. Karena kalau anak saya pegang dia, kalau ada anjing lain dia gerem. Iya memang. Dia nggak bisa ada anjing lain. Karena takutnya anak saya sama dicomot kan kita ada yang orang nggak tahu kan reaksi anjing seperti iya, apa. Iya. Nah itu jadi saya kan jadi insecure. Jadi papi mami saya itu jadi takut. Ini seleksi kenapa nih gimana? Dan mereka udah desperate, saya juga udah desperate. Tadinya udah berkali-kali mau dikasih orang malahan. Kalau caranya begini gitu loh. Karena dia nggak bisa cooperate sama yang lain-lain. Kalau saya pegang yang lain dia marah. Saya sayang yang lain dia marah. Saya tahu dia liatin saya juga, saya ngerti kok dia matanya ke saya juga. Iya, saya, karena dia memang one man dog. Solusinya apa jadinya dok? Kalau one man dog kayak gimana? Iya kan? Dia protektif banget loh. Iya, duduk nih. Benar. Yang lain nggak gitu ya. Pokoknya kalau gue duduk, ada si Luna datang atau Hong ya, dia langsung cepet-cepet lari, dia gonggong, terus dia ngeblok. Tapi jadinya berantem sama yang lain, karena dia gerem, ditekat-tekat terus itu yang lain. Karena dia jadi gadok kan, nah dia punya, menurut dia tuh punya tugas. Nah tugas dia itu untuk meyakinkan diri dia bahwa semuanya tuh aman. Ownernya tuh aman, gitu loh. Maminya tuh aman. Kalau dia gigit saya gimana saya merasa aman jadinya? Saya mau kalungin dia gigitin saya loh. Saya mau obatin dia gigit saya. Nah itu loh maksud saya loh, yang susah loh. Saya mau kasih dia obat nih. Saya udah sayang-sayang dia, udah lulus-lulus dia. Dari sini makan obat ya. Saya baru pegang mulut pipi. Saya mau digigit. Beneran digigit loh, gak pakai bercanda punya. Beneran comot. Nah itu di situ saya marahnya luar biasa sama dia gitu. Suamimu? Enggak. Nggak dekat sama dia? Ya hanya melihat dari kejauhan. Sama cuma saya saja di satu rumah itu yang pecinta binatang saya doang gitu. Jadi dia ya udah pasti otomatisnya saya yang ini ya, soalnya dia juga nggak cerita tentang papinya sih, semuanya maminya domongin. Ya pokok kalau saya marah saya yakin banget dia ngerti kok. Saya marah nih bentak-bentak dia ya. Sebenarnya gini loh, kenapa dia begitu? Karena gini, karena dia kan alpha. Ya kan? Nah, sementara power maminya itu lebih rendah daripada dia. Jadi ya, makanya saya merasa kalau misalkan saya sebagai ownernya aja itu nggak respect aja sih, mau gimana kan gitu. Ya saya desperate dong. Tapi saya rasa saya mau pukul dia, saya takut dia lebih. Iya, iya nggak bisa. Saya marahin dia, dia ngerti. Tapi gue dilalalalain. Nggak gini, caranya dia itu harus di touch perasaannya, ngerti nggak? Dia nggak bisa dikerasin lagi. Udah dong. Udah sampai aku sayang-sayang, ayolah Lexi. Sayang ya Lexi ya, ayolah Lexi gitu kan. Lexi maunya apa sih? Sampai begitu loh dok. Makanya saya merasa jadi kayak saya diincak-incak sama dia. Iya. Segala cara gitu loh. It's not right lah, for me saya jujur aja bukan kita ego sih. Cuma makanya saya tanya nih, biasanya dokter hadapinnya kayak gini gimana gitu loh. Kita gak mungkin sebagai owner kita yang harus tunduk sama dia. Itu menurut prinsip saya ya gitu loh. Kalau gak ada yang bisa ngatur dia gimana? Yang siapa lagi bisa ngatur dia di rumah, hanya saya saja gitu yang bisa ngobatin dia, megang dia, yang cek dia benar-benar sakit atau enggak, itu saya, nggak ada lagi yang lain. Jadi gini, dia itu merasa alfa di atas lu, lu itu di bawah dia. Ya itu maksudnya. Nah, sekarang mestinya lu itu di atas dia. Nah, ya kan, caranya gimana? Ya, nah, lu mesti taklukin dia. Kalau gua sih pikir mesti pakai e-collar. Caranya itu loh dok, maksud saya tuh saya perlu satu cara solusi yang di mana. Ya udah, jadi sebalik lagi. Saya nih, gua tuh Oke, gini. Saya jelaskan sedikit nih ya. Okay. Saya jelaskan sedikit nih.
kenapa awal muasalnya, kenapa dia berlaku seperti itu, ya kan? Dia gini, dia ini, kita harus memahami dia ini sebagai yang one man dog, ya. One man dog itu berarti mami gue adalah segalanya, gitu loh. Gue harus menjaga dia karena gue adalah guard dognya dia, gitu loh, kira-kira gitu, ya. Nah, lalu kemudian tiba-tiba kamu, ibu kan punya yang lain nih, ya kan, gitu loh. Nah, yang lain ini kan mereka berusaha untuk mencari perhatian dong, ya kan, ya. Nah, lalu kemudian karena dari pertama sejak awal itu kan dia disamakan dengan yang lain, ya kan? Yeah. Benar nggak? Yeah. Ya. Yeah. Nah, dan ini kan kita nggak menyadari bahwa dia itu sebenarnya kan one man dog, gitu loh. Sementara yang lain family dog. Kalau family dog dia no problem, ya kan? Yeah. Dia tidak menjadi kebutuhan dia bahwa dia harus diperhatikan di nomor satu, bahwa ibunya itu harus benar-benar ngertiin dia, gitu loh, ya kan? Itu beda, totally beda. Nah, sementara yang lain ini fun-fun aja, ya kan? Ibu cuma mau main sama mereka sebentar pun mereka fun, benar nggak? Ibu nggak main pun mereka fun, ya kenapa? Karena mereka itu bisa bermain satu sama lain, kalau yang lain gitu, ya kan? Nah, sementara kalau dia, dia satu, dia nggak interest untuk bermain dengan anjing lain. Memang nggak. Ya, dia nggak bisa. Ngerti nggak? Kenapa? Karena dalam pikirannya dia cuma menjaga. Kalau ibu nggak ada, dia merasa gue nggak punya kerjaan, ya kan? Gue bingung, siapa yang mesti gue jaga? Nah, biarpun di situ banyak orang, dia nggak peduli. Kenapa? Karena nomor satu adalah mami gue kemana ya, gitu. Yang mesti gue jaga, gitu, ya kan? Nah, sementara semakin ibu banyak kesibukan, punya anak dan sebagainya, gitu kan, ngurusin anak dan lain-lain, gitu ya kan? Nah, yang kejadian adalah dia merasa semakin tersisih. Ya, sementara gini loh, seorang guard dog itu dia punya tugas bahwa gue harus menjaga nih bos gue, ya, mami gue. Kemanapun dia pergi, mestinya gue ada. Itu adalah guard dog, gitu loh. Ya, dan dia adalah one man dog. Jadi dia merasa bahwa gue nggak bisa digantikan, mami gue nggak bisa digantikan oleh siapapun, gitu loh. Intinya gitu. Begitu ibu nggak touch in touch sama dia secara personal, ya, dia pasti akan uring-uringan. Gitu loh, ya. Satu hari aja ibu nggak coba untuk ngobrol sama dia, peluk dia, segala macem, dia pasti uring-uringan, dia pasti protes, dia banting-banting lah, dia apalah, gitu loh. Ya, artinya apa? Artinya dia cuma mau dimengerti bahwa lu duduk aja deh deket gue, gitu loh, ngerti nggak? Gitu. Emang iya, dia memang gitu. Dia kalau masuk ke rumah saya, kan dia beda rumahnya sama saya. Dia kalau masuk ke rumah saya, dia nggak mau keluar dari rumah saya. Dan yang dia masukin rumahnya hanya saya. Kan ada 4 rumah. Hanya rumah saya yang dimasukin sama dia. Dan itu kalau diajak mau disuruh pulang, di rantai itu gigit semuanya, digigit. Saya kalau usir dia juga apalagi. Gitu. So sekarang pertanyaannya adalah, kalau udah tahu kan, saya udah tahu nih dok ya, kurang lebih begitu ya. Ya mau gimana solusinya, saya mesti gimana? Supaya dia tuh mau cooperate, supaya dia tuh kita bisa lah, maksudnya untuk ini dia gitu ya. Dulu dia nggak begini lah. Iya, karena ini aksi protes dia sih. Iya, saya tahu makanya. Lebih banyak karena itu. Dia lagi bertingkah aja gitu. Iya. Cari perhatian. Cuma kan nggak bisa. We cannot handle it like this gitu loh. Karena saya ada anak di rumah, saya ada anak-anak kecil di rumah yang saya takut kalau memang dia seperti ini, jadinya malah nanti sesuatu terjadi tanpa yang saya tahu. Oke. Saya jelasin sedikit. Ini berarti kita berusaha untuk mengubah, ya? Mengubah. Kesatu begitu, kedua dia ini kita harus posisikan dia sebagai guard dog, ya. Guard dog itu dalam artian dia tidak nyaman kalau tuannya nggak ada deket dia, ya. Dia harus memastikan dulu bahwa tuannya itu aman, gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya kalau ibu punya hewan yang guard dog, berarti ibu harus siap. Karena dia akan jagain. Nah, tapi resikonya adalah orang lain nggak boleh deket kita. Itu satu, ya. Karena ada orang lain deket kita, pasti dijagain sama dia, ya. Secara naluri, biarpun dia tidak pernah dilatih, seorang guard dog adalah guard dog. Itu loh, kita udah harus tahu. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi kita udah harus tahu bahwa seorang seekor guard dog adalah guard dog. Itu loh, ya. Dia tidak bisa dirubah.
Kalau dia dirubah, maka dia bisa dirubah, tapi prosesnya panjang. Dan nggak bisa sekali. Gitu loh. Nah, kalau ibu mau rubah boleh, tapi di terapi berarti. Di terapi menjadi? Ya, menjadi family doc. Bisa? Ya, kita coba. Caranya? Ya, caranya diajak ngomong terus. Jadi saya hanya masuk ke alam bawah sadar dia untuk memberitahu bahwa kamu tidak boleh seperti itu. Bahwa kamu tidak boleh galak seperti itu. Nah, tapi harus detail. Itu yang kita mau, ya kan kok? Ya, tapi dengan catatan, ya. Kalau 3 kali pertemuan dia tidak berubah, saya angkat tangan. Berarti dia tidak bisa dirubah. Harus ada cari solusinya. Berarti solusinya adalah dia harus dicarikan orang yang tidak akan pelihara anjing lain. Berarti dia benar-benar jadi one man dog. Saya sebenarnya kepikiran itu. Saya mau kasih dia ke koko saya, karena koko saya nggak ada tanah piaraan. Saya bilang, kayaknya Lexi ini, gua rasa ya dia tuh cuma maunya tuh satu tok dia aja deh. Oh, dia kayaknya maunya dia aja deh, gitu. Saya sering banget ngomong gitu, dia nggak bisa ada orang lain, gitu. Buat lu aja deh, gitu. Lu piara dia lah, lu jaga dia, gitu lah. Tapi kan saya ngeliatnya juga nggak bisa, sayangnya nggak bisa lepas dia juga. Saya rasa kayaknya saya, nggak tahu, saya sayang aja sama dia walaupun dia seperti ini. Saya nggak bisa marah sama dia, maksudnya walaupun saya sebel sama dia kayak gimana, ya mungkin somehow dia ngerasain juga kali ya. Nggak bisa saya, mau pukul dia pun saya tangannya rasanya nggak nyampe gitu loh. Terus kayaknya saya marah aja, saya ngebacot aja, marah-marah aja, pokoknya marah-marah, maki-maki dia aja gitu loh. Nanti dia udah di lantai, dia cuekin gua kok, dia kayak bawa muka terus dia jalan. Yaudah. Tapi kalau misalkan ada anjing lain, dia nggak akan pergi dari gue. Sampai itu anjing yang lain pergi dulu, baru dia pergi, maksudnya gitu. Tapi gua marah-marahin dia nih ya, gua nggak bisa pukul kok. Kalau gua pukul, gua rasa dia bisa lebih sakit hati gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Jadi saya tadinya udah berkali-kali. Dan dia memang gak bisa dikerasin. Saya udah berkali-kali dok, mau kasih orang, saya udah gak tahan lagi sama dia seperti ini. Tapi saya rasa saya gak fair ya. Saya mau rubah dia. Makanya saya bilang sama si Ko Bobby, saya mau piara dia, ngasih, sampai dia mati nanti. Gitu loh. Jadi saya mau rubah dia, saya gak bisa punya sifat seperti ini nih, yang kayak gini nih, gak bisa gitu. Kecuali dia nurut sama saya ya dok ya, saya bisa handle dia minimal gitu. Orang lain gak boleh pegang gak apa-apa, saya handle gak apa-apa. Sekarang kalau saya nih, kepala dia, saya mau sisirin dia aja, grrrr. Ya Lexi ya sayang ya, grrrr. Yuk Lexi mandi yuk di rantai, grrrr gitu. Ini gimana? Saya juga takut kan, karena dia udah treatment saya juga gitu loh. Ya itu dok yang mungkin mesti diterapi gitu loh. Oke, ya paling begitu saran saya. Karena bagaimanapun, ini kan baru awal ya. Baru permukaan nih. Kita belum masuk lebih dalam untuk benar-benar mencari akar masalahnya dia. Dan itu memang perlu waktu gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya setiap kali konsultasi kita akan coba cari what next? What next gitu loh. Sampai benar-benar dapat akar masalah yang paling bawah itu apa sebenarnya. Tapi itu kan perlu waktu. Ya, saya mau tanya, kalau misalkan yang dari Ko Bobby suggest ke saya, misalkan, kan kita harus balik dong. Gue udah harus jadi alfanya ada lagi gitu loh. Gitu loh. Dan mungkin kalau misalkan yang collar itu, e-collar itu, menurut dokter gimana? Kalau saya sih nggak pernah pakai gituan ya. Kalau saya sih. Itu kemarin ya dok ya. Pom galak banget, galak setengah mampus. Ya, gigit sampai berdarah-darah ya. Begitu dipencet 2 kali, diem, bisa digendong. Jadi dia protek banget sama pemiliknya. Nah, dia punya e-collar itu bukan nyetrum kayak raket nyamuk, tapi nyetrumnya kayak akupuntur. Itu berdarah ya? Iya. Kenapa? Nah, kalau gue bilang ya, dia mesti jadi alfa. Begitu gereng, pencet. Iya, itu yang sama. Nah, lama-lama ya, udah nggak perlu dipencet lagi, begitu dipakai, dia nurut. Jadi hanya sebagai hiasan doang. Anjing itu ngenalin, oh gue dipakein ini, jadi gue mesti nurut. Begitu nggak ada ini, dia lepas kendali. Biasanya begitu. Nah, saya punya perspektif untuk e-collar itu kenapa sampai sekarang masih ragu ya. Karena saya takut dia lebih ganas lagi menurut saya. Secara, ya iya oke, gue nurut sama lo kalau gue disiksa gitu kan. Dalam arti seperti itu. Atau, oh kalau misalkan gue ada hukumannya, gue nurut gitu loh. Tapi nanti kalau takutnya kayak mendem ngerti nggak sih dok, saya lebih mikirnya dia tuh kayak human juga. Kalau kita digituin terus kan, ya udah gue nurut, tapi kan kita dalam hati kita berontak sebenarnya gitu loh. Saya maunya dia secara willingness-nya tuh ada gitu. Oke, gue pokoknya gue surrender sama lu tanpa lu usah apa-apain gue maunya begitu gitu loh. Tapi nih ya kata si Pak Bobby ya,
suruh coba maksudnya. Tadi kan sudah expert dok. Saya mau dicoba dulu ya, 3 kali terapi diajak ngomong. Iya kan ya. Betul kan? Dirubah di alam bawah sadar, jadi mainnya di bawah alam sadar kan? Iya, di alam bawah sadar. Itu 1 minggu sekali atau gimana dok? Jadi gini, emang kak, biasanya sekitar 2 minggu sih, kita kasih waktu 2 minggu. Mm-hmm. 2 minggu pertama itu kalau dia ada perubahan, mm-hmm, biarpun kecil aja, mm-hmm, tapi ada perubahan, mm-hmm, berarti dia mau untuk dirubah, ya kan? Okay. Ya. Tapi kalau sekarang 2 minggu dia nggak ada perubahan, kita coba lagi 2 minggu lagi yang kedua. Mm-hmm. Kedua sama sekali nggak ada perubahan, sama sekali totally, biarpun sedikit pun nggak ada perubahan, berarti dia nggak mau denger. Ya udah, apa dia terusin? Kelihatannya sekarang dia langsung baik, ya kan? Iya. Saya sih dia tuh tenang kan? Ini hari ini tenang nggak? Sekarang tenang nggak begini? Tenang tadi pas gua mau bawa dia pergi. Hmm. Biasanya kan kalau mau seberontak-berontak dulu. Gua bilang yuk, Lexi kita jalan yuk ke dokter yuk. Udah dia nurut sama gua, dia jalan ke mobil. Enggak, tadi kan di luar kan sempat nggak mau ngambek. Iya. Ya, tapi digendong sama dia juga nggak apa-apa. Habis dimasuk gini, ini sekarang kayaknya. Ya makanya gua mau tahu sekarang kan dia punya luka-luka ini nih semua nih, itu berdarah segala macam. Nah itu gua mau lihat kemarin itu kan yang di sini digigit sama dia. Yang waktu dia diobatin sini digigit sama anjing lain, gara-gara itu juga digigit sama anjing lain. Terus di sini kan saya kesini sama dokter siapa gitu ya, lupa kemarin mau diiniin, terus saya sampai ada videonya dok, itu karyawannya digigit sampai berdarah gara-gara dianya nggak bisa, dia berontak gitu ya, dok. Kalo, apa karena habis di manpower ini dia jadi lebih lega gitu loh? Nggak, sebenarnya gini, pada saat saya masuk ke gelombang alpha, hmm, gitu ya, itu sebenarnya mereka pun pasti akan tenang. Karena gelombang alfa itu memang membuat semuanya menjadi rileks. Oh, jadi dia lebih rileks karena ya, gelombang alfa. Makanya dia rileks kan, hmm, gitu loh. Dia nggak beringas gitu. Oh, maaf sih, jadi lebih rileks gitu om. Pegang kameranya berdiri, ya lebih rileks. Ada setengah jam gue pegang. Oh, jadi curhat. Oh, lebih rileks gitu. Nah, ini masalahnya beda lagi ya kan. Ini nggak tahu ya antara owner atau sama siapa, nggak tahu. Cuman sekarang kan ada kemungkinan nggak bahwa dia tuh, saya selalu mikirnya dia tuh sakit. Bukan feeling ya, tapi sakit fisik. Maksudnya mungkin kulitnya gatel atau apa, dia nggak comfortable. Bisa nggak begitu dok? Kalau guard dog, itu biasanya beda sama family dog. Mm-hmm. Guard dog itu biasa kayak begitu, mereka nggak. Dia nggak manja ya? Nggak. Mereka nggak care dengan kondisi-kondisi itu. Karena mereka itu proud dengan dirinya. Dan biasanya buat mereka, mau mereka berantem kayak apapun, luka kayak apapun, mereka biasanya nggak ngeluh. Itu benar. Dia cool sekali waktu kemarin digigit sama si Benny yang robek di sini nih. Dia cool aja. Nggak, maksudnya sakit kulit ini apa karena dia stres gitu loh? Ah ya, kalau stres bisa. Kepikiran, tapi kalau bete, ya gitu. Bisa. Bisa. Nah, itu maksud saya apa, dia nggak nyaman dengan itu, jadi dia galak nggak? Nggak, ya? Nggak. Beda. Tapi gara-gara dianya stres, karena stres, ya itu, gitu, jadi kan? Sakit kulit. Karena itu lebih mungkin itu daripada yang kedua tadi, daripada dia sakit kulit, dia nggak nyaman, lalu dia jadi galak gitu. Okay, gatok tuh biasanya ya? Enggak. Oh, oke. Okay. So, sekarang kan kayak gini nih kan tambah parah ya. Karena memang attitude-nya pun tambah parah. Ya kan? Jadi ya mungkin ini, ya sekarang di itu dulu aja kali ya dok ya. Ya sekalian dicek ya, jamurnya, karena kan nggak sembuh-sembuh liatnya. Terus kayaknya rasanya tuh baru pecah tuh dok. Ini kalau mandi, di mana? Di rumah. Di rumah? Siapa mandiin? Kenobol. Oh, Kenobol. Kalau mandiin kena boy, karena kan saya ada. Tapi kalau kemarin pas nggak ada, saya yang mandiin, saya yang ngurusin gitu loh. Ya seperti saya bilang, pokoknya even saya turun tangan pun dia akan gerengin saya. Saya mau kasih obat, gerengin. Saya sampai dokter mau bilang mau kasih obat makan ya, saya nggak mau. Itu resiko buat saya, tangan saya luka. Oh, okay. Mendingan disemprot aja dok. Gitu maksudnya, oh, yang dari okay, jauh-jauh. Terus matanya infeksi kayaknya, jadi dia bereknya hijau. Saya baru ambil tisu, Lexi lap dulu ya matanya. Marah. Marah? Soal gitu. Tapi saya udah hopeless. Saya merasa kayaknya fail banget. Ya, maksudnya gue ngurusin anjing gue kan gak bisa ya kan? Hah? Gue bikin ini anjing nurut sama gue gak bisa itu. Gue kesel banget gitu. Marah saya juga jadi gitu. Itu alfa, lu yang mesti nurut sama dia. Iya, makanya gue udah marah banget gitu loh. Bener-bener marah. Tapi biasanya, ya, biasanya kalau kemari sama dokternya, dia minta diusap-usap gitu gak? Di apa yang maksud? Disayang-sayang? Iya. Sayang-sayang? Kalau misalkan dia datang gitu ya. Iya kalau biasa. Enggak. Dia marah langsung. Oh gitu. Dia udah tahu dia apa, jadi dia marah. Jadi saya baru lihat dia tenang nih baru hari ini sama dokter Rajanti ini. Oh. Ini beneran honestly gitu loh. Enggak ada yang bisa handle dia, makanya saya bilang sama si Kobo, enggak ada yang bisa handle dia.
dia nggak mau, even sama saya aja nggak mau bayar sama orang lain, siapa yang mau, siapa yang bisa gitu loh. Kan kalau tadi kan dia datang kan yang udah manja banget kan gitu loh, ya kan? Manja. Kan orang-orang nggak bisa kita seret-seret juga nggak bisa, marah yang ada dia gereng marah. Iya tapi tadi kan sama si yang dibawa diangkat pun dia diem aja. Kalau kemarin sama dokter yang lain si masnya digigit tangannya. Nah, gua lihat mas ini ya pede. Nah harus pede. Ya jadi langsung angkat. Ragu-ragu. Kalau yang mau nggak boleh ini langsung jebret kan, makanya terus gua kaget sih. Tapi ya udah bagus juga begitu ya kan. Jadi dia juga gak sempat gimana-gimana. Jadi begitu ada yang lebih pede dari dia, dia merasa di bawahnya. Nah nanti suatu hari dia akan ngetes, gue bisa lebih di atas lu lagi gak? Dia dengan gerang atau gimana gitu. Iya, karena kan sekarang ini gue bingung dong. Sekarang kan kalau anjing kayak gini kita gak bisa galakin dulu orang dong. Enggak. Ya kita gak, harusnya juga kagak gitu. Enggak gini, tau gak kenapa? Kenapa? Karena dia membaca kekhawatiran kamu. Iya dia udah tahu. Gitu. Karena kamu kan takut, kamu khawatir. Dia membaca kekhawatiran itu. Enggak ada yang khawatir sama gua. Enggak dulu. Ini ya, kalau gua ya dari kecil atau dari remaja begini pasti gua hajar. Kita mesti lawan dia gitu loh. Guard dog itu mesti kita lawan. Ini memang salah saya kalau saya flashback ya. Salah sayanya kenapa? Dari awal saya ada anjing lain, selain dia kan berarti kedua gitu si Fang ya. Kalau dia bikin salah, saya tuh nggak langsung marah. Karena saya rasa kasihan dianya, nanti dia jealous. Oh, dia begini karena dia jealous. Saya biarin gitu loh tingkah seperti itu. Nah itu gue salah. Ya itu. Jadi kebentuk lah karakter jadi dia. Jadi lu bentuk dia sebagai pemimpin. Ya jadi gue kan kayak kasihan terus sama dia kan. Kalau dia bertingkah, gue gak mau marah karena gue tahu dia jealous, wajar kalau dia begitu gitu loh maksudnya. Jadi ada peraturan ya. Nomor satu, bos itu tidak pernah salah. Nomor dua, kalau bos salah, lihat peraturan nomor satu. Nah, tapi kalau bosnya cewek mati loh. Ya, buktinya ini kan. Ya, mati kan. Mati kan. Gue aja mati loh. Gimana coba? Jadi sekarang gimana dok jadinya dok? Terus yang kedua, ya, gitu. Yang kedua pada saat kamu mensteril dia, kamu nggak bilang kan sama dia? Enggak, saya nggak ngomong sama dia. Saya nggak, tapi dia kesakitan kan. Saya tuh dampingin dia memang waktu dia itu. Nggak, bukan itu masalahnya. Masalah tau nggak apa? Karena dia masih kesel. Dia udah kesel lu steril. Iya. Nanti nggak? Nanti respon bukan sebenarnya gini, bukan masalahnya dia tidak mau disteril, bukan. Oh, izin. Ya. Tapi iya. Tiba-tiba gitu ya. Iya, makanya kenapa dia marah gitu loh. Mau diobatin atau apa dia marah. Izin merenggut hidup Lexi. Ya. Kehormatanku direnggut. Iya. Enggak gila lo, justru gua save her. Tapi itu udah dia, Ci. I'm saving her, itu sudah bernana, sudah rusak. Oh iya. Enggak, maksudnya gua udah enggak punya pilihan lain. Ya gini. Oke, gini. Saya jelaskan sedikit ya. Ada sedikit perbedaan. Kalau itu family dog, ya biasanya no problem. Kita kerjain aja, gitu loh. Tapi kalau dia sekarang guard dog, ya dia itu proud dengan apapun yang ada dalam diri dia, gitu loh. Meskipun dia sakit, dia pasti nggak akan ngeluh, ya. Piometra dia kayak apapun, mestinya dia nggak akan ngeluh, dia nggak akan ini emang itu, enggak, bener kan? Dia ya. Seperti biasa, beneran memang enggak. Iya. Sampai saya suatu kali lihat dia, kenapa kok dia duduk terus? Kenapa kok kayaknya dia? Like somehow you know that she's in pain gitu. Jadi saya sampai deketin dia ya. Kenapa ya nih anjing ya? Kok dia duduk ya? Duduknya pelan, kayak naiknya pelan, kayak kesakitan. Saya perhatiin terus, wah something wrong lah. Nah baru saya bawa ke dokter, bener dia udah bertanda dok, udah memang harus di keluarkan gitu. Jadi saya ya cepet-cepet lah, saya takut dia mati juga kan dok gitu kan. Di sini juga, ya saya pikir saya udah langsung execute. Saya juga gak tahu memang kita harus ngomong dulu. Gak salah sih, gak salah. Kenapa? Karena memang kita gak ngerti kan soalnya. Iya, saya gak ngerti. Tapi it's okay, dalam artian begini. Itu kan salah satu yang membuat dia kesel. Ya, kenapa? Gara-gara itu gue sakit, itu. Ya kan? Kalau gue gak dioperasi, gak dikutik-kantik, gue gak apa-apa. Menurut dia, ya kan? Artinya gini, message bahwa kita mau menolong dia itu gak nyampe ke dia. Ngerti gak? Ya, pesannya itu tidak sampai ke dia. Yang dia terima adalah, gue dari gak kenapa-napa, gue jadi sakit gara-gara lu nih. Ngerti gak? Itu yang ada dalam diri dia. Jadi, gue setengah mati, gitu loh. Udah gitu gue diginiin pula. Nah, jadi gue sorry to say ya, gue sebel banget sama lu sebenarnya gitu. Ya. Nah, protesnya dia itu adalah salah satunya itu bertimbun, ya kan? Dari dia kecil segala macam. Anyway, gini loh, dia tidak pernah dipukul, dia tidak pernah dapat trauma,
apapun, tapi kita harus ingat Gatok itu mayoritasnya pendendam. Oh gitu. Ya. Beda dengan family dog. Yeah. Family dog itu umumnya no problem, tapi Gatok itu right or wrong is my boss. Mm-hmm. Gitu loh. Iya, iya, betul. Ya. Nah, itu yang harus kita hargain dari mereka. Gitu loh. Nah, meskipun dia dalam tahapan gitu loh. Dia tahapan dia cinta mati enggak sih sama ibu? Cinta mati udah pasti. Ya, dia berusaha untuk melindungin, dia berusaha untuk ada selalu. Makanya dia enggak mau ada siapapun yang dekat. Gitu loh. Ya. Nah, tapi yang kita harus ingat lagi adalah gini. Dia itu harus dikasihin. Bahasa kasihnya dia tuh harus dipenuhin. Bahasa kasihnya dia apa? Ibu harus ada dekat gua dong. Ya kan? Kenapa? Karena gua udah ngejagain kan. Gitu loh. Itu yang dia enggak dapetin. Ya, satu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, gua nomor satu dong. Gitu loh. Ya. Gua harus selalu duluan. Apapun gua harus duluan, bukan yang lain. Nah, itu mungkin dia juga enggak dapetin itu. Oke? Okay? Salah nggak ibu? Nggak salah. Kenapa? Karena nggak ngerti kan? Itu loh. Nah, makanya saya jelasin apa yang dia inginkan sebenarnya, ya. Nah, lalu yang ketiga apa? Sorry ya, gue guard dog. Ya, kalau gue guard dog itu berarti kan gue harus selalu gagah. Gue selalu harus kelihatan gue menjaga. Ya, begitu ada sesuatu yang ibu ambil tanpa permisi, nah dia merasa privasinya dia terganggu. Kenapa? Karena guard dog itu pasti arogan. Ya. Saya udah ngobrol dengan sekian banyak guard dog, mayoritas sama semua. Mereka itu pede banget dan benar-benar percaya sama diri dia dan mayoritas adalah arogansinya tinggi banget. Jadi kadang-kadang ada yang to the point bilang, ya gue gak suka sama si Mami, abis Mami tuh tukang marah-marah sama gue soalnya. Nah, atau gini, kenapa sih kamu kalau disuruh tuh buang muka? Ya abis nyuruhnya gak sopan. Nah, kalau family dog gak pernah ngomong begitu. Ngerti gak? Gitu loh, ya. Jadi menurut saya ini baru tahap awal nih, gitu. Baru permukaan nih. Nanti kalau digali lagi pasti akan banyak hal yang lucu gitu, yang menarik gitu, ya kan? Nah, yang kemungkinan caranya ibu, stylenya, gitu loh, itu tidak kena ke dia, ngerti nggak? Mayoritas udah gitu. Jadi nggak cocok nih, nggak matching. Karena stylenya yang ibu lakukan begini itu di luar ekspektasinya dia. Itu aja. Nah, nanti tugas saya apa? Tugas saya untuk menyamakan. Gitu loh, membuat komunikasi ini jalan. Jadi saya akan bilang, enggak, Mami kamu enggak maksud begitu. Gitu loh. Nanti saya akan bilang, enggak, Mami kamu bermaksud baik. Kenapa kamu disteril? Gara-gara adalah ini. Gitu loh. Itu enggak bisa diomong langsung begitu aja. Iya, saya ngomongin ntar. Tapi lewat di gelombang alfa. Oh, mesti pakai gelombang ya, alfa. Karena kalau saya ngomongin begini, dia nangkepnya cuma sedikit. Oh. Tapi kalau masuk dengan alam bawah sadar dia, nah, dia akan menyerap. Bukan dianya, tapi alam bawah sadar dia akan ngambil itu. Dan itu biasanya lebih powerful. Oke. Okay. Gitu loh. Terus sekarang gini, kan sekarang di rumah udah ada yang dua kan. Nah, itu kalau pada saat jalan, main, terus saya gabung atau saya pisah? Enggak, pisah. Jadi berarti dia tetap sendiri? Iya, karena dan memang memang dia pasti soliter. Enggak, karena gini bingung. Sekarang saya udah duluin dia. Misalnya dia keluar dulu dong, dia main-main dulu, gitu ya. Cuma dia gak mau masuk, abis itu jadi yang lain gak usah keluar. Jadi gimana? Dia bisa gak masuk ke rumah? Ke rumah saya, tapi dia gak mau keluar lagi di rumah saya. That's why, makanya gue ada pagar itu kan. Lu liat gue ada pagar kaca itu kan. Nah, gue ada pagar kaca itu untuk protect ini, biar mereka gak masuk ke rumah kita, karena ada banyak hal lah. Main oke, main. Abis itu pokoknya lu harus pulang ke rumah lu kalau udah saatnya tidur gitu. Oh, dia gak mau. Dia maunya pokoknya suka-suka dia mau datang, silakan. Ini di Lampung gitu kok. Tadi undang pulang tadi antar. Itu suka-suka aja. Jadi pokoknya suka-suka dia aja gitu dok. Nah, sekarang sekarang saya tanya solusinya coba ya. Saya sudah keluarin dia dulu. Saya keluarin dia, yang lain tunggu. Gak apa-apa tuh yang lain tuh, tunggu di kandang. Nah, tapi saya mau keluarin yang lain dong, udah 2 jam dong. Ini gak mau masuk, jadi yang lain gak bisa keluar dong. Terus, kedua, saya coba lagi besoknya, yang lain dulu keluar. Pintu saya digedor sama dia sampai pecah. Iya, dia nggak mau terima. Ya, jadi mau gimana? Jadi solusinya apa? Oke, sekarang gini deh. Ini dia betina kan, Cie? Betina. Kok betina bisa jadi batok ya? Bisa. Iya. Betina bisa. Bukannya jantan lo? Enggak. Kayak bini lo aja kan lebih gatel. Lebih gatel dari lo. Iya. Apa dia ngomong ini? Takut Ayu ngamuk. Gimana?
gimana tuh dok? Oke, gitu, jadi gini, tahap pertama sekarang apa yang mau dia rubah dulu? Satu hal aja yang kita mau rubah ya. Oke. Yang spesifik ya. Spesifik ya. Ya, bukannya sekarang supaya dia nggak galak kan itu abstrak banget gitu loh. Enggak sih, saya sekarang spesifiknya adalah kalau saya mau ngobatin dia nggak ini aja dulu, nggak galak. Karena saya tahu dia lagi sakit kulitnya. Saya mau ngobatin dia. Hai. Udah. Lo bener kayak lagi lepasin cara dalam. Tuh kan, dia mau otaknya ngerus. Tadi bilangnya pakai kayak bra begini. Terus sekarang katanya kalau gue gini, katanya kayak celana dalam ini mau otak gue yang pakai. Lagi dilanjut. Intermezzo. Iya dong, iya dong. Yang lainnya dengan lo? Enggak. Gimana dong? Gimana dong? Itu aja sih dong. Oke. Itu dulu kan spesifik satu hal dulu. Jadi kalau diobatin supaya dia jangan marah. Iya, maksudnya benar-benar iya itu dulu. Oke, sebentar ya. Siapa namanya lu? Jauh susah banget namanya. Lexi. Ya, lihat dulu ya. Lihat dulu ya. Nih, lihat. Si dokternya mau masuk lagi. Dokter mau pindah? Enggak. Ya, di sini kan. Enggak usah dikat. Gue kucing dong. Om keluar dulu ya, Dede ya. Dia kan gak sama Dede, lu. Bisa sih dia tenang-tenang aja. Jadi kita coba dulu 2 minggu ini. Saya sudah kasih tahu dia kenapa dia steril, ya, tujuannya untuk menyelamatkan hidup dia, oke. Kemudian ya saya bilang supaya kalau dikasih obat mau nggak boleh galak-galak. Kita coba dulu selama 2 minggu ini ada perubahan apa enggak, oke? Baik. Dan udah dia udah ngomong apa lagi nggak? Enggak sih, enggak banyak. Oh, enggak apa-apa lagi. Lebih banyak saya ngasih tahu dia. Oke. Dan sekarang kan berarti kan kondisinya kayak gini kan saya mau minta dokter mau check up semua ya, gitu kan. Ya mungkin juga overly stress kali ya, sampai melepuh-melepuh tuh kulitnya. Makannya apa? Dia makan polyalkanin dog food sama itu daging rebus. Oke, ditahan dulu di closing tuh. Habis? Udah. Enggak, yang buat sesi ini. Oh, oke. Okay. Masih closing ya? Closing. Yeah.
Okay, sekian vlog tentang. Karena biasa jaga banci. Okay, sekian vlog tentang mindset, mental power bersama Dr. Rajanti. Ya nanti kita lihat hasilnya. Berikutnya boleh ikut ngevlogin lagi dong. Dua minggu lagi ya. Jadi abis vlog ini nanti. Kita lihat ada perubahan apa? Ya nanti kita akan vlog. Gini, lagi. Kalau dia 2 minggu, ya ada perubahan. Kemudian dia mulai lagi. Nah, nggak usah nunggu 2 minggu. Misalnya sebelum 2 minggu. Misalnya 1 minggu nih, ya dia oke. Misalnya dia ada perubahan nih. 3 hari ke depan misalnya dia ada perubahan, ya apapun lah, nggak harus dikasih obat. Misalnya kasih obatnya masih menggeram, tapi dia udah mulai bisa diomongin gitu. Itu kan berarti udah berubah nih dari yang kondisi normal, ya. Pokoknya sama, misalnya 1 minggu udah ada perubahan, terus tiba-tiba dari ke-9 atau hari ke-8 bertingkah lagi. Jadi langsung aja ya. Okay. Atau misalnya di hari ke-3 dia udah mulai bagus, di hari ke-5 dia begitu. Berarti hari ke-7 balik gitu loh. Oke, baik. Ya. Nurut.